Sahabat Balitbank Channel, saya saat ini berada di Prime Hotel Plaza Sanur Bali dalam rangka mengikuti kegiatan promosi dan diseminasi hasil kekayaan intelektual. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Provinsi Bali bersama dengan Bari, dan kita akan ajak Anda untuk mengetahui bagaimana sosialisasi tentang promosi dan diseminasi kekayaan intelektual ini dilaksanakan. Mari ikuti saya. Provinsi Bali saat ini sedang gencar melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai kekayaan intelektual terhadap kearifan lokal yang dimiliki Provinsi Bali. Oleh karena itu, Kemenkumham Provinsi Bali bekerjasama dengan Bari terus melakukan sosialisasi terhadap berbagai kekayaan dan inovasi yang ada di daerah Bali. Sekretaris Direktorat Jenderal HAKI Kemenkumham Republik Indonesia, Sucipto, dalam arahannya menyatakan Bali sebagai daerah tujuan wisata sudah semestinya memberikan perlindungan terhadap berbagai potensi wisata yang ada dengan memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Pelayanan hukumnya dengan baik, maka itu akan menjadi inovasi yang tidak pernah tersentuh. Oleh karena itu, peran aktif dan sinergi dari semua sektor, dalam hal ini ada kantor wilayah, ada perguruan tinggi, ada asosiasi, para pelaku industri, UMKM, kementerian lembaga, pemerintah daerah, harus bersama-sama guyup untuk menyelesaikan ini. Terhadap berbagai produk maupun inovasi geografis atau indikasi geografis yang ada di Bali, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Bali, Made Kunaji, menyatakan siap untuk memberikan atau memfasilitasi hingga turun SK pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual. Dalam acara promosi dan diseminasi kekayaan intelektual yang dilaksanakan hari ini, tampil berbagai narasumber pembicara, baik dari akademisi, Kemenkumham, dan juga dari pihak Badan Riset dan Inovasi Daerah Bali. Roy Astike, host Balitbank Channel, melaporkan.